Selamat malam semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Wira. Untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti course deep learning, pasti familiar dengan video ini ya. Jadi video Wira merekomendasikan referensi-referensi belajar selain JCOP untuk Indonesia gitu. Tapi kalau yang belum mungkin boleh ditonton, atau saran Wira mending ikuti saja alur yang sudah Wira rancang di silabusnya ya. Jadi kalau belum sampai course 6 ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditonton dulu. Nah, kalau yang sudah ikutin course pasti familiar banget ya dengan GitHub Wira ini mengekspos diri ke data science dan AI. Di sini Wira udah waktu itu jelasin satu persatu rekomendasi bahan bacaan, YouTube, LinkedIn dan lain-lain. Tapi kali ini bukan itu yang mau Wira fokus. Wira pernah cerita bahwa ini selalu Wira update ya. Jadi karena ini memang sebenarnya list pribadi Wira, sebenarnya ini untuk pribadi, tapi Wira buka ke publik kalau memang teman-teman mau ikutin gitu ya. Nah, Wira mau ada segmen baru nih di JCOP untuk Indonesia, yaitu rekomendasi channel gitu. Dan kali ini Wira mau rekomendasiin channel YouTube yang namanya Ngoding Python. Langsung saja di sini Wira udah siapin websitenya ya. Wow, ada websitenya loh, ngodingpython.com gitu. Ada blog, ada tutorialnya juga, bahkan ini ada data COVID-19 Indonesia dibuat oleh beliau. Beliau itu siapa, Wir? Jadi orang di balik ngodingpython.com itu adalah Mas Afif ya, Mas Afif Akbar Iskandar. Beliau suka dipanggilnya Afif AI ya, Afif AI gitu. Wow, dari namanya aja udah keren. Gitu. Beliau kita bisa baca di sini. Jadi saya adalah seorang peneliti kecerdasan buatan di Bukalapak.com-nya. Beliau itu adalah AI Research Engineer di Bukalapak. Beliau memiliki hobi sharing dan mengajar. Bahkan setahu Wira, beliau itu adalah representatifnya Jakarta untuk Machine Learning ID ya, MLID gitu. Jadi salah satu yang waktu itu Wira rekomendasiin juga, nih Machine Learning Indonesia. Nah, beliau itu adalah representatif Jakartanya. Luar biasa ya. Makanya beliau itu juga sering jadi pembicara di seminar-seminar, workshop. Ya, beliau itu, Mas Afif adalah salah satu orang yang memang sangat Wira kagumi gitu ya. Wira banyak belajar dari beliau. Dan di sini Wira mau merekomendasikan, ya websitenya bagus ya, tapi bukan ini yang Wira rekomend. Wira mau rekomendasikan YouTube beliau. Jadi langsung saja kita bisa dobrak ya, kita langsung pergi ke YouTube beliau. Set. Wah, internet Wira lemot. Oke, jadi ini channel YouTube Mas Afif, Ngoding Python ya. Kita langsung saja lihat video-videonya gitu. Jadi di Ngoding Python ini kontennya sangat bervariasi ya, jadi super recommended, super recommended. Contohnya nih, Wira udah ada list-list dikit di sini. Ada yang namanya ngoseng atau ngoding iseng, ngoding iseng gitu ya. Di sini Mas Afif ada mempraktekkan gimana caranya mencari harga game Nintendo Switch termurah gitu. Artinya pakai web scraping ya. Jadi web scraping ada dibahas di sini. Itu untuk ngoding iseng doang loh. Projectnya seperti itu. Ada juga yang namanya ngoding bareng. Kalau ngoding bareng itu Mas Afif sudah ada kayak projectnya, lalu di guide Mas Afif ngerjain, kita bisa ngikut gitu ya. Contohnya di sini membuat dashboard untuk COVID-19, bahkan live streaming ya. Wira salah satu yang waktu itu ikut nonton gitu. Jadi Wira suka nonton konten-konten beliau, streaming-streaming beliau. Ada juga beliau buat ngobrol santai, dan inilah salah satu yang paling favoritnya Wira dari YouTube Ngoding Python ini ya. Ngobrol santai itu Mas Afif ngundang profesional praktisi ya untuk sharing-sharing tentang keilmuan tertentu. Contohnya ada di sini untuk bahas tes engineer, ada juga di sini ngundang Alpha Beta Mas Yuri untuk sharing tentang computer vision gitu. Jadi langsung ngundang profesional gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya itu nyobain project open source gitu. Jadi ceritanya kita nggak ngecode, tapi langsung saja dari GitHub seseorang yang sudah jadi, kita cite, kita referensi, lalu kita pakai untuk belajar, iseng-iseng aja gitu ya. Jadi nyobain project open source buatan orang. In this case, ini ya, image colorization dari gambar hitam putih bisa diwarnain. Di sini Pak Soekarno ya, langsung diwarnain gitu.
beliau juga ada ngadain webinar gitu ya. Karena itu yang Wira pernah cerita ya, Mas Afif memang sering jadi pembicara atau seminar karena zamannya pandemi, sekarang kita jadi webinar gitu ya. Jadi sangat Wira rekomend untuk ditonton gitu. Oke, sekian dari Wira. Jadi teman-teman kalau yang tertarik dengan channel Ngoding Python, silakan teman-teman boleh subscribe untuk mendukung beliau. Dan mungkin letakkan di kolom komentar Mas Afif bilang, salam kenal, ini titipan dari Jacob untuk Indonesia gitu ya. Gitu. Semangat terus ya Mas Afif. Terima kasih banyak untuk website dan channel Ngoding Python-nya. Wira banyak belajar. Sukses selalu untuk Mas Afif dan kita bisa buat konten yang bermanfaat untuk Indonesia. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you ya. I still believe.